Halo guys, jadi di video kali ini kita bakalan ngebahas sedikit tentang game Devil May Cry Peak of Combat. Jadi dari informasi terbaru yang kita bisa dapat di sini, ini game adalah game dengan tema action RPG yang bakalan rilis di tahun ini 2023. Dan untuk rilis tepatnya itu katanya sih di bulan Februari ya. Maksud gue di bulan Mei. Kemudian katanya di sini juga untuk karakter-karakter seperti Dante, Virgil dan juga Lady itu bakalan hadir ya di dalam game ini. Kemudian untuk gameplaynya, setelah tadi gua sempat lihat untuk trailernya, itu kalau dilihat sih lebih mirip kayak seperti game hack and slash kayak Honkai Impact 3 atau yang lain-lainnya lah ya, seperti itu. Kemudian info yang lainnya, game ini juga bakalan mengadakan beta test terbatas gitu guys untuk wilayah global, karena memang ini game bakalan rilis secara global ya. Nah, untuk beta testnya bakalan dilakukan pada tanggal 23 Maret dan itu juga termasuk di wilayah SEA. Cuman masalahnya kalau gua baca di sini, wilayah SEA-nya itu cuman mencakup seperti Singapura dan juga Malaysia doang cuy, seperti itu. Jadi gua ragu kalau misalnya Indonesia bakal masuk ke sini ya. Tapi ya kita juga nggak bisa berharap lah guys. Ternyata game-game seperti ini tuh bakalan jarang banget yang bakalan beta test di Indonesia. Dan untuk kalian yang pengen pre-register itu silahkan diklik aja di sini. Kemudian kalian pilih aja mau pre-register di iOS atau di Android. Kemudian kalian tinggal masukkan aja email kalian di sini. Kemudian ini ada sedikit trailer. Ntar kita coba lihat ya. Kita skip dulu aja. Dan yang terakhir itu ada semacam wallpaper gitu atau sedikit screenshot gamenya. Kira-kira seperti ini guys bentukan gameplaynya kalau kita lihat dari gambar ya. Oke, itu dia. Sekarang kita bakalan coba lihat trailernya ya. Oke, ini dia. Jadi kalau dari trailernya itu benar-benar mengusung konsep Devil May Cry banget sih ini guys. Kapan lagi bakalan ada game-game Devil May Cry versi mobile yang mirip-mirip begini ya. Apalagi grafiknya gue lihat sih keren banget cuy. Oke, itu dia. Dan sekarang kita bakalan coba lihat lagi guys trailer selanjutnya. Oke, ini dia guys. Ini bakalan keren banget sih kalau gue lihat di sini. Ya, untuk kalian para penggemar DMC atau Devil May Cry, gue rasa nggak ada salahnya buat nungguin ini game rilis di Indonesia. Ya itu pun kalau emang rilis coy. Nah, bisa kalian lihat di sini guys. Gameplaynya benar-benar mirip kayak game hack and slash atau action RPG yang benar-benar kayak Honkai Impact 3 ya. Atau kayak game-game sejenisnya mungkin seperti Punishing Grey Raven dan lain-lainnya. Kalau dari segi grafik sih, kalau beneran seperti ini gila banget coy. Dan ini pastinya bakalan membutuhkan perangkat yang ya nggak kentang-kentang ya. Ini wajib ditunggu sih cuy. Oke, itu dia. Dan mungkin segitu dulu aja guys untuk informasi Devil May Cry Peak of Combat kita kali ini. Untuk kalian yang mungkin pengen udah penasaran atau pengen nyobain ini game, semoga aja kalian itu bisa kebagian untuk beta testnya nanti. Jadi silahkan di pre-register aja ya. Tapi pastinya walaupun misalnya kalian kebagian untuk beta testnya, itu yang pasti Indonesia nggak bakalan ada ya. Jadi kalian itu mungkin harus menggunakan VPN ke Malaysia atau Singapura gitu guys buat bisa main ini game. Oke, seperti biasa untuk kalian yang suka video ini jangan lupa untuk like dan juga subscribe-nya. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.